Selamat siang bro. Kali ini kita udah hidupin fiction-nya punya orang kenal luas ini. Untuk penataan kabel juga buat tes suaranya untuk dilihat dari suaranya lebih berisi bro. Soalnya kompresi juga udah naik ini. Terus untuk larinya ntar kita coba. Kalian ke rumah Kang Ireng untuk buat dudukan lampu depan. Kita buat dudukan lampu depan soalnya kita nggak ada mika yang tebal untuk dudukannya, jadi kita buat pakai plat besi aja ntar. Kayak gini bro suaranya. Ini aki udah di bawah. Posisi kayak gini bro. Terus ini buat setel injektor udah di luar, jadi ntar kita servisnya gampang. Kontak on, kita coba hidupin. Ternyata ini kontaknya ada error ini. Bisa buatin untuk tromol customan atau biar dibolong-bolongin atau pakai tabung depan untuk kartelan. Ntar kalau ada yang minat kita bisa cantumin alamatnya temanku ini. Kalau nggak lewat aku juga nggak apa-apa, sama aja harganya bro. Begitu. Ntar kita ke rumah Kang Ireng buat dudukan depan sama cek injektor, belum dicek. Udah bro, lanjut ntar lagi. Ya bro, ini udah sampai di rumah di bengkelnya Kang Ireng. Halo Kang, lagi sibuk ya? Halo, lagi ada garapan di sini. Ini mau buat dudukan Kang, buat lampu ini LED. Jadi modelnya ini biasalah, ini kan udah profesional bro. Kalau Kang Ireng untuk bagian modifikasi kaki-kaki, ini di L aja, pakai ini biasa. Iya, begitu. Ini orangnya untuk Kang Ireng Setiawan di balik bengkelnya kayak gini bro, rame bro. Terus untuk spesialis dia untuk ini juga buatan sini nih, untuk NVL-nya pemasangan di sini ya Kang. Oke, iya. Kalau ini ya. Iya di sini. Dan dia juga, kita juga biasa buat bracket sama sling arm belakang fiction juga di sini bisa, bro. Recommended juga lah. Ya Kang, tak pasrahkan ya Kang. Ntar kita sorean lah ke sini ya Kang. Oke, siap. Ya, matur nuwun. Siap, oke. Jasamane nih. Iya, Kang. Makasih. Parang doin ya. Langsung pulang. Pulang aja lah, gawean numpuk numpa Mas. Siap. Oke, thank you ya. Yo. Itu bro, kita pulang aja bro. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru pulang bro dari rumah Kang Irengnya. Coba dilepas joknya mas. Kita cek dulu untuk apakah ada yang error. Untuk lampu depan kita udah nyala pakai solar tambahan. Jadi kontak on. Lampu samping nyala bro. Kalau pakai saklar baru lampu utama nyala. Ya gini penampakannya untuk lampunya. Ini madain ini dudukannya, ini buatin Kang Ireng. Terus pelajinan kabel lagi bro, untuk lampu belakang nyala enggak?
Sedikit nyala. Untuk saklarnya masih fungsi. Masuk gak mas? Coba mas. Gak masuk ya, oke. Kita hidupin coba. Ada error di kontaknya. Sip. Ini kalau kita cek untuk injektornya, coba dicek mas, dicek injektornya. Injektor dicek sama ini kabel belakang dirajin aja ini. Ditaruh mana, dikasih insulok. Ya, coba dicek. Kita harus restart lagi. Kita restart lagi. Ya, sip. On. Coba kita pas berapa? Digas. Gas, get lost. Kita ngambil aja. Kita ngambil aja. Kita ngambil aja.